Apa hukum pakai panty liner? Dalam seluar dalam. Dalam seluar dalam. Ai, dalam mana tu? Nama ah. Ha. Yang ada keputihan. Adakah seluar dalam itu dikira najis? Walaupun keputihan tidak kena kemaluan. Oh, pelik semua soalan dia. Kita tak faham ni, tapi ambo rasalah soalan dia. Seorang perempuan ni dia kena pakai satu benda. Kita orang jantan pakai kain pelekat selah gitu ya, ukah pohonyo pun. Neh. Macam pok logo. Nama ah, kadang-kadang naik pohonyo, nampak pokok anggur. Orang pun ingat pokok anggur, nampak muka lain. Orang jantan ni kira terbuka sikit dia panggil open minded. Nama ah. Maka retina ni dia banyak benda. Antaranya dia kena pakai panty liner. Panty liner ni dia lapik di underwear dia tu sejenis kain kertas kecil gitu. Bukan hok besar, hok besar tadi dia mari period tu untuk darah. Tapi hok ni untuk lapik biasa-biasa, lebih-lebih lagi orang ada keputihan. Nak tubik maiding, nak tubik gapo, maka dia tak sibuk cemar underwear dia, dia lapik dengan jenis kertas gitulah. Tak suruh tanyalah lagu mana, kita tak pakai pun. Popok dia pandalah. Maka apa hukum lagu tu? Okey, tengok kalau panty liner dia kena keputihan, kita sebut dah keputihan ni ada dua hukum. Kalau dia jenis macam air saja, dia tidak najis. Maknanya panty liner tu boleh kita pakai waktu semaya, tak ada masalah apa. Bukan pakai panty liner waktu semaya tepek di dahi, pakai tepat tu lah. Kalau lah kita buka di underwear kita, tengok panty liner kita macam gel gitu, timbul gitu, macam lendir gitu, maka tu najis, maka kena soyok panty liner buat. Tengok underwear kita kalau kering, okey boleh pakai buat semaya. Jangan pakai atas kepala. Nah, ha gitu. Gitu maksud dia lah.